Yo, what's up guys? Bertemu gua BW di sini. Ya, untuk di video kali ini, seperti yang kalian udah lihat di intro depan, itu adalah aksesoris iPhone yang dari merek Pitaka dan semuanya itu adalah bahan dari carbon fiber. Ya, seperti kalian udah tahu, carbon fiber itu adalah salah satu bahan yang sangat ramah lingkungan dan juga enteng banget ya bahannya ya. Dan salah satu yang gua suka itu adalah bahannya itu sangat-sangat lembut dan juga teksturnya itu juga sangat-sangat keren ya guys ya. Apalagi itu carbon fiber itu semuanya warnanya warna hitam. Wah, keren banget. Oke. Pertama itu dari case-nya dulu. Ini adalah case dari iPhone 15 Pro, case dari Pitaka yang namanya Max Case Pro 4 kalau nggak salah ya. Dan ini bahannya itu sangat-sangat lembut. Kalian bisa lihat di sini ya. Dan dia ada embossnya di bawah sini dengan ya brand dia Pitaka. Bagian belakangnya itu bahannya sangat lembut ya. Juga ada embossnya Pitaka. Jadi kalau kita mau taruh iPhone kita itu sangat aman, nggak bakal tergores. Di bagian sininya untuk di bagian lensnya juga dia ada, kalau nggak salah dia ada 1 mili ya, 1,1 mili atau 1,2 mili untuk melindungi di bagian lens kamera kita gitu guys. Di bagian belakangnya juga ya, kalian bisa lihat di sini, ini juga sangat rapi. Dan juga untuk colokan USB nya gua rasa sini juga sangat cukup gede ya, lebar juga. Jadi kalau mau pakai kabel USB-C dari Samsung, gua bilang juga bakal masuk. Oke, yuk sekarang kita masukin aja iPhone nya ke case dari Pitaka ini ya guys ya. Dan ya ini gampang banget sih kalau gue bilang. Nah, setelah gue masukin iPhone-nya ke dalam casing Pitaka ini, itu gue berasa itu sangat-sangat enteng ya, bener-bener enteng dan juga bener-bener gimana ya, nggak begitu tebal case-nya. Jadi merasa iPhone-nya itu bener-bener kayak tipis banget gitu guys ya. Dan bagaimana rasanya ya, perasaan gue pegang sih enak banget ya dan lembut gitu, bener-bener comfortable banget. Dan gue sih sangat recommend banget buat kalian ya guys ya. Bagaimana untuk MagSafe nya yuk coba ya. Gue bilang sih ini adalah salah satu case yang MagSafe itu sangat kuat ya guys ya, bener-bener kuat banget. Dan lihat deh, nggak jatuh tuh guys ya. Wow, keren, bener-bener kuat banget. Dan gue sangat recommend banget buat kalian. Dan ini juga dari Pitaka juga ya guys ya, ini kalian bisa masukin sampai 2 slot kartu guys. Oke, sekarang kita langsung next ke berikutnya. Ini adalah salah satu yang paling gue suka ya, untuk Benz Apple Watch Ultra 2. Ini bahannya dari carbon fiber. Yang paling gue suka apa guys, dia di belakang itu magnet guys. Dan cara bukanya tinggal ditekan aja, tekan, udah deh. No, bener-bener comfortable banget pada saat kita pakai. Dan bagaimana cara keluarinnya ya, seperti biasa guys, tinggal kalian tekan di bagian sini. Dan kalau kalian mau masukin, ya kalian tinggal di slide in aja. Oh, udah deh keluar. Dan ini looknya bener-bener keren banget ya. Ini kalau gue bilang sih untuk ukuran band carbon fiber dari Pitaka, ini gue bilang sih all size ya. Jadi kalian bisa pakai untuk di semua Apple Watch kalian. Sekarang kita next ke berikutnya. Ini adalah case Apple Pro yang kedua. Dan ini juga sama bahannya dari carbon fiber. Dan ini bukan dari Pitaka ya guys ya. Gua nggak dikirimin dari Pitaka, tapi gua beli dari mereknya Mobosi. Ini gua belinya udah lumayan lama, udah sekitar hampir 2 tahun setelah perilisan dari Apple Pro yang kedua guys ya. Ini tetap pakai kabel Lightning, bukan USB-C. Kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Nah, salah satu yang paling gua suka karena apa? Ini case-nya ini lebih secure daripada case yang lainnya. Kenapa guys? Jadi pada saat ini case-nya jatuh, nggak akan gampang kebuka guys. Karena apa? Karena dia kelok sama di bagian sebelah kiri sini. Jadi pada saat kalian mau buka case-nya, ini kalian harus tekan di bagian sini dan buka guys ya. Jadi kalau mau tutupnya tinggal tekan. Jadi itu lebih secure dan nggak gampang kebuka gitu guys. Jadi aman buat iPad Pro kalian juga gitu guys. Dan ini bahannya juga bagus, sama carbon fiber juga. Dan desainnya lebih oke gitu guys. Sama-sama oke sama Pitaka juga, cuman gua nggak dikirimin dari Pitaka. Oke, jadi sekarang kita next. Oke, ini bukan yang terakhir ya, tapi ini adalah salah satu yang paling gue suka. Semuanya gue suka, tapi ini yang paling gue suka guys. Kenapa guys? Ini adalah 4-in-1 wireless charging. Nah, di mananya nih guys 4-in-1 ya? Bentar, gue akan tunjukin satu persatu. Tapi yang paling unik ini adalah wireless charging yang mungkin sangat modern ya. Ini mungkin perilisannya udah hampir 2 tahun, tapi sampai sekarang ini yang paling the best ya guys ya. Kenapa? Ini yang pertama gua akan kasih lihat ke kalian, ini bisa puter 360 derajat. Dan di bagian sininya kalian bisa lock ya guys ya, kalian bisa lock
Nah, jadinya kalian nggak bisa putar. Jadi lebih fokus ke arah kalian mau kalian taruh handphone kalian, tinggal di ke atasin lagi dan ini bisa diputar lagi guys ya. Dan bagaimana nih caranya nih untuk bisa dapetin 4-in-1 wireless charging ini? Gampang guys. Pertama ya, kita beli ini dari Pitaka, udah termasuk di bagian belakangnya. Nah, di belakang ini kalian ada lihat gambar wireless charging gitu ya guys ya. Dan di bagian bawah sini itu magnet. Nah, kalian pada saat kalian beli ini, kalian udah include ini guys ya. Jadi tinggal ditempel aja di bagian sini. Ini fungsinya buat apa? Buat ngecas AirPod kalian. Nah, kalau ini buat ngecas handphone kalian dan sekaligus power bank. Wow, cool kan? Nah, jadi kalau kalian tekan di sini, bisa lihat di sini ada sisa berapa baterai sisanya. Jadi ini udah sekaligus power bank. Ini kalau nggak salah cuma bisa sampai 500 mAh gitu guys ya, nggak sampai 1000. Tapi oke lah ya. Kalian bisa lihat di sini itu sangat matching banget ya sama case-nya dan juga power banknya. Oke, charging buat Apple Watch ini looknya sangat keren, transparan. Ini di bagian depannya dan ini di bagian belakangnya. Kalian bisa lihat di sini ya dengan ada brandnya juga Pitaka. Dan tinggal dibuka, oke, dan tinggal dicolok di bagian lubang USB sini ya guys ya. Oke, nah selesai, kalian tinggal masukin. Nah, jadi looknya itu udah kayak gini guys. Kalau gue bilang sih ini sangat-sangat keren ya guys ya, apalagi gue belum pernah lihat brand-brand lain yang seperti ini, apalagi di bagian atas ini kalian bisa tarik dan dijadikan sebagai power bank. Dan untuk 500 mAh cukup lah untuk membantu iPhone kalian dalam satu hari guys. Apalagi look di bagian belakang itu juga carbon fiber. Wow, ini benar-benar tambahan yang sangat manis ya guys ya. Nah, tentunya untuk ngecas ini kalian perlu charger ini guys ya. Nah, ini juga dari Pitaka ya, kalian bisa lihat di sini ini dari Pitaka. Tentunya bahannya juga dari carbon fiber juga. Ini total semuanya itu carbon fiber ya, kiri kanan atas dan bawah ini dari carbon fiber semuanya. Dan ini 30 watt cukup untuk ngecas ini 4-in-1 wireless charging. Oke guys, buat teman-teman yang suka sama barang-barang dari Pitaka yang kalian sudah lihat semuanya dari bahan carbon fiber, Pitaka mengadakan Black Friday sale up to sampai 60% ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di websitenya dan kalian bisa pilih-pilih mana yang paling kalian suka. Tentunya bukan cuma ada warna hitam, dia juga ada banyak warna ya guys ya. Langsung cek aja di websitenya Pitaka, atau enggak kalian bisa juga cek juga langsung di Instagramnya Pitaka ya, kalian bisa langsung lihat semua barang-barang dari Pitaka. Jangan sampai lupa Black Friday up to sampai 60%. Oke guys, kira-kira kalian enjoy dan gue BW, sampai ketemu di next video. Ciao.